Iya, halo guys, kembali lagi dengan Minzo di sini, dan kali ini sesuai permintaan ya guys, gua main pakai Pinhead atau The Cenobite. Ya, buat yang belum tahu Pinhead ini killer apa? Ya, Pinhead ini atau The Cenobite ini adalah killer lisensi ya teman-teman. Dimana dia ini lisensinya didapatin dari film Hellraiser namanya. Yang udah nonton coba ceritain gimana filmnya. Sadis sih, serem. Tapi film horor lawas ini ya. Ah, temu lo. Wow. Aduh. Sorry, malah masuk motif. Nah, untuk powernya sendiri, Pinhead ini ya, asik ya powernya teman-teman. Karena dia bisa ngarahin chain gitu, ngarahin apa sih, semacam rantai yang bisa memperlambat movement speed survivor gitu. Jadi, ya istilahnya dia ini kayak gabungan Dead Slinger gitu ya. Tapi, pakai mekanismenya The Nurse gitu. Soalnya dia harus ngukur dulu tuh. Harus ngukur dulu kayak gini. Dan itu bisa di cancel ya teman-teman chainnya. Oh, lepas. Cuman ya gitu sih guys, susah banget ngarahin chainnya ini gitu. Dan ini gua baru main kayaknya sekitar 7 kalian deh, kurang lebih 7 kali. Men, gila dari 7 kali main kayaknya gue cuma menang 3 kali deh pakai Pinhead. Kok bisa bang? Iya, Pinhead susah banget guys. Dia terlalu terlalu gimana ya? Terlalu high mechanism killer banget gitu. Dan masalahnya mekanismenya ini nggak kuat, nggak langsung sekali hit knockdown gitu loh. Tetap harus hit 2 kali baru survivornya jatuh gitu. Tapi overall ya tetap seru main pakai Pinhead ya. Ini buildnya gue juga masih ngarang banget. Gue belum nemu sih build yang cocok buat Pinhead. Tenang, ini bukan video terakhir pakai Pinhead kok. Nanti tetap bakal ada video kedepannya pakai Pinhead. Wow, oke, okay, sip. GG. Hey. Ngelag kah? Nah, satu lagi ya, teman-teman, ini Pinhead ini juga bisa teleport dari satu tempat ke satu tempat itu. Cuman ada syaratnya. Nah, syaratnya itu kalau survivor itu nemuin kayak kotak gitu ya, namanya lemon box. Kalau ketemu kotak itu nanti survivor yang lagi ngotak-atik kotak itu kubik gitu ya. Dia bakal kena kayak apa sih, kayak syndrome status gitu loh, jadi bakal kayak lambat semua movement speednya, dan kita bisa transfer ke sana teman-teman. Oh, oke. Dia pakai perks itu ya, gue kira ada orang beneran. Ngapain? Nipu aja. Dikira gua ngelepasin rantainya, kagak. Sorry ya guys kalau berisik banget. Ya, kalau berisik, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ketemu. Keren sih ya, tapi cara breakingnya ngancurin sesuatu yang punya Pinhead gitu.
Oke, kita kejar. Aduh, kelamaan gue. Oh, aduh. Terbangnya jauh banget. Tidak. Sini kamu David King. Nge-lag. Sip. Kayaknya gue dengar suara nafasnya. Siapakah? No, ada yang sini nih. Oh, gak bisa ya. Sorry lah ya. Ah, udahlah. Kita hook aja yang ini nih. Wait, bentar, mana ya? Ah, damn. Masih pada sehat survivornya. Rasain lo. Asing dari satu. Lo kok bisa nge-kill bang? Iya, gue bawa ranker. Gue bawa perksnya spirit. Gila men, susah banget pakai heavy head beneran. Guys. Hai, sudahlah. Enggak apa-apa, kita draw nih. Kita enggak kalah tapi enggak menang juga. Soalnya mati 2 hidup 2, guys. Oke deh. Itu yang bisa gua sampaikan ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen, guys. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.